sendiri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indosid. Nah, hari ini aku mau nge-review salah satu unit terbaru ya, stok terbaru yang ada di Rip Music ini, ada di PSRS 975. Tapi kondisinya ini belum normal ya, karena ini akan kita proses servis dulu ya, karena ada beberapa tools yang on off ya, kadang false atau berentrang, kadang enggak gitu. Jadi kita akan cek lagi untuk unitnya dan untuk bodinya ini juga ada retak-retak di sebelah casingnya. Ini retak-retak seperti ini. Ya. Kalau untuk tootsnya ini tuh ada plastiknya ya, masih diplastikin sama konsumennya. Ini bisa dibuka ya teman-teman, nanti bisa kita arupak lagi. Ini juga masih ada plastiknya tuh. Kalau dibuka ini masih mulus sih, lumayan lah, cukup mulus. Ya. Buat kalian yang mungkin mau order tapi ini belum ready ya, belum normal banget. Nanti kita akan normalin dulu. Setelah sudah masuk proses servis dan normal terus di running, nanti baru kita angkat. Promosiin ke kalian untuk LCD dan lain-lainnya ini sebenarnya udah normal ya, kayak apa nih, ini sih, nah, ini normal ya teman-teman. Tuh untuk semuanya ini sebenarnya normal, cuman emang dari situsnya aja sama si ini ya casingnya aja itu yang minusnya, tapi nanti kita akan benerin lagi ya, kan servis lagi sama teknisi handal kita yang ada di rumah. Oke, nanti kita iklanin setelah ininya sudah normal ya, sudah normal baru siap untuk dijual. Oke, mungkin segitu aja reviewnya. Buat kalian yang mau tukar tambah juga boleh, mau tukar tambah keyboard yang belum sampling, yang sampling, atau mau upgrade keyboard kalian yang belum sampling atau yang belum flashlist bisa diganti emulator di sini, dan sekalian pasang emulatornya juga boleh. Terus mau pesan stiker untuk keyboardnya nih kayak gini biar lebih oke gitu biar dipakein stiker juga boleh, kalian bisa request desainnya sesuai yang kalian inginkan. Terus yang mau servis alat musiknya seperti gitar, keyboard, piano dan lain-lain juga boleh ya teman-teman, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau di depan ini ya. Terus apa lagi ya, udah mungkin segitu aja. Yang mau update song style samplingnya juga untuk semua jenis stick keyboardnya juga boleh ya. Udah segitu aja ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share dan komen di bawah untuk info lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.